Ya aku nggak nyangka aja kalau sekalinya ternyata terpilih ternominasi jadi orang terfani. Enggak sih ya, nggak ngerasa terfani, nggak ngerasa fani juga. Alasannya nggak ada alasan. Halo? Ya? Hah? Nggak ada. Makan paus, makan permen. Haus, man. Udah ya. Kesannya, kesannya gimana? Kesannya, ya, ya senang sih dikasih award kayak ginian. Padahal gue baru kayak less than setahun deh, less than a year. Terus, tapi karena you first begitu menyintai gue. Aduh, gue gak tau, gue nyampe nangis. Pasti nyokap gue bangga banget. Gue gak bisa diri gue funny tuh. Orang-orang aja, I don't know. Like, a lot of people when they see me talking or something and they just love suddenly, whatever. Like, Lolo pada nih. Nanti lo ketawa. Karena gue ngapa-ngapain lo. Basically, gue suka komedi movie, gue suka OVJ banget. Ya ampun, ya ampun, gue suka banget. Gue gak pernah miss OVJ kalau gue balik ke Indo. Jadi gue suka lawakannya. Tapi gue gak suka yang jorok-jorokin gitu karena itu menurut gue gak cool, tau gak? Ya, over the top. Pelan, pelan, pelan. Most exciting way. It's reading on my lips. Kan, aku sih nggak ngerasa funny justru. Tapi aneh kenapa mereka milih aku funny. Tapi kalau udah dipilih, ya sudah. Terima kasih banyak. Mau gimana lagi dong? Ini belum kah? Ya kalau orang bilang aku funny ya, nggak tahu. Nggak tahu sih ya, tapi ada sih orang yang bilang kalau aku itu suka buat orang ketawa. Tapi aku sendiri sometimes nggak ngerasa itu funny. Jadi aku bingung kenapa aku disebut funny. Maksudnya aku dalam kategori funny. Tapi ya aku bersyukur sih kalau misalkan memang di kategorikan funny atau orang menyebut aku funny. Berarti aku memberikan orang berkat. Karena lewat funny mereka tertawa, dan tertawa itu adalah sehat. Iya, itu dia sehat. Iya. Capek. Tau capek karena kalau latte itu... Ulang! Tau apaan tuh? Apa tadi? Latte itu bukan sesuatu yang baik loh. Sebenarnya aku justru ingin sembuh dari latah, tetapi banyak orang yang iseng melatahkan saya. Jadi ya enggak ada. Ya jadi gitu. Latah itu capek. Udah. Capek. Deg-degan loh. Ya pokoknya terima kasih aja buat teman-teman yang sudah nge-vote aku. Saya menghargai apa yang sudah kalian perbuat buat saya. Tapi bukan maksudnya latahnya, tapi karena sudah nge-vote saya sebagai terfani. Ya, Tuhan memberkati.